perjalanan dari Sabia Puncak menuju ke pusat kota. Ya, turun-turun guys. Tanjakannya agak lumayan ya guys. Ini rumahnya Wakil Bupati Halmahera Utara, Bapak Ustaz Pemilu. Wah, naik guys, naik gunung guys, pelan-pelan guys. Ya, kita ketemu lagi dengan Indomaret, kolong cucu belakang. Di sini ada kantor Loka Monitor. Kita memasuki area kawasan Ngade Solo, jembatan di Kastrian Belakang guys. Ya, cukup panjang ya. Ini jembatannya guys. Ada Pirta Shop di belakang RRI. Di depan ada belok kiri, kalau kita lewat situ maka kita akan sampai di belakang Keraton Kesultanan Ternate guys. Ya, ini jalannya. Ya, ini jalan turun ke Keraton Kesultanan Ternate. Pokoknya agak tinggi ya guys, butuh hati-hati. Ini gerbang belakang Keraton Kesultanan guys. Nah, ini gerbangnya. Ya, ini dalamnya keraton. Dinding samping. Keraton ya guys. Masuk.
di depan kantor Radio Republik Indonesia RRI. Pelabuhan Salemba, lapangan Salemba. Ini Masjid Sultan ya guys, Masjid Kesultanan Ternate guys, masjid tertua di Maluku Utara. Di depan Masjid Kesultanan ada Bank Mega. Ini ya guys Bang. Ya, kita jalan lagi kurang lebih sekitar 30 meter. Di depan ada kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem. Ya, sana kantornya guys. Kantornya lumayan besar. Informasi kemarin diresmikan oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem. Ini kantornya guys, besar sekali. Ini guys, kantor Nasdem. Di samping kantor Nasdem ada Masjid Sigicim atau Masjid An-Nur. Ini Om di kampung ya guys, kampung Makassar. Ini Masjid Sigicim. Ya. Kemudian di depannya lagi ada rumah Korem ya guys. Ya, lagi di rehab rumahnya, rumah dinas Dandim. Sampingnya lagi ada Taman Philip atau Benteng Orange depannya. Kemudian di depan ada toko besi Makmur Utama. Sampingnya CNI. Samping CNI ada Pegadaian Syariah Unit Gamalama guys. Ya. Oke guys, sampai di sini dulu settingan Om untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.